guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Gua harap kalian baik-baik aja ya. Hari ini hari yang spesial karena gua gak bakal ngajak lo orang keliling Sydney, tapi hari gua bakal ngajak lo orang buat shopping belanja Christmas. Jadi tepat di belakang gua ini, di sebelah TV ini, gue bakal beli sebuah pohon Natal dan kita bakal menghiasnya bareng-bareng, okay? Gue bakal beli pernak-perniknya, dekorasinya buat Christmas, buat pohon Natalnya juga, dan beli pohon Natalnya juga. Jadi gue bakal ke Broadway sekarang, ke satu tempat yang namanya Kmart. Jadi di sana jual barang-barang Christmas, banyak-banyak juga barang-barang seperti baju, celana, clothes. Everything in there, price-nya itu affordable banget, menengah ke bawah price-nya. So, langsung aja kita cus ke sana, yuk. Jadi sekarang kita udah sampai di Broadway, di mall-nya nih. Kita mau jalan-jalan keliling nyari dekorasi-dekorasi buat Natal. Aduh, aku seneng banget ya kalau lihat ada dekorasi-dekorasi Natal gitu, entah di mall, di gereja. Aduh, kayak rasanya gimana gitu. Lu seneng gak sih, lu? Artinya bentar lagi mau ulang tahun. Lu ingetnya, aduh, lu ingetnya ulang tahun mulu lu. Ulang tahun juga selamat kita ya. Iya. Asik, seneng banget kalau di mall tuh udah dekorasi. Dan di sini, kalau di Sydney itu bulan November awal itu biasanya mereka udah dekorasi pohon Natal. Emang cepet sih, lumayan early Christmas, tapi daripada dekorasinya cuma buat seminggu dua minggu habis itu diturunin, dicopotin, mendingan dua bulan sebelumnya. Jadi sekarang sudah pertengahan November, aku juga mau dekorasi kamarku, apartemenku. Jadi kita sama-sama belanja, yuk. Yang namanya reject shop. Jadi ini tempatnya itu barang-barang reject, tapi masih bagus barang-barangnya, kualitasnya masih oke, paling ada penyok-penyok dikit atau rusak-rusak dikit. Dan sekarang aku mau lihat-lihat dulu ada apa di sini dan harganya itu affordable banget. Oke, jadi yang pertama yang gue lihat adalah gue mau beli ini kertas kado. Terus kita jalan-jalan lagi. Nah, ini pohon Natalnya lumayan murah nih. Masa ini $9, yang gedean dikit 29. Wah, ini murah banget. Tapi kekurangannya adalah pohonnya terlalu kurus, kurang berisi. Lihat tuh, banyak banget yang bolong-bolong. Ini bisa sih diisi dengan ini, bisa diisi dengan ulat bulu ini yang warna hijau. Tapi aku lagi berpikir kegedean nggak ya ini ya. Tapi $9 doang, murah banget. Oke, sekarang kita sudah ada di Kmart. Ambil troli dulu. Siapa tahu kita mendapatkan sesuatu yang main. Ih, nggak bisa. Yang main. Don't worry, be happy. Oke, sekarang kita ke tempat dekorasi. Gue sudah melihat beberapa secerca harapan itu. Ih, bagus banget. Banyak banget pohon. Coba kita parkir dulu troli kita. Sekarang kita lihat. Nyari apa sih? Lihat deh, bagus banget pohon Natalnya. Gede banget. Tuh ada yang sedangnya tuh. Aduh, fix banget kalau aku punya rumah sendiri, fix banget gue pasti bakal beli pohon Natal, bakal hias rumah gue, ya nggak sih, Nov? Iya. Ya. Gue pasti ganteng kaos kaki gue di tiap jendela gue deh. Biar Santa Claus nggak datang. Biar Santa Claus datang. Ya ampun, lucu banget sih. Kalau kalian lebih suka yang kayak begini, yang nggak ada daunnya, rantingnya doang ya? Iya. Yang warna putih atau yang warna hijau? Coba komen di bawah. Putih? Iya. Berarti kamu suka White Christmas. Yep. Gue
white Christmas. I'm giving my heart. Asik. Bisa juga. Ya ampun, ini apa? Genom. 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 Aduh, lucu banget sih aku kalau lihat dekorasi-dekorasi gitu ya, aku paling demen banget. Mungkin karena jiwa kreativitasnya kali ya. Oh, yang putih gocap, Nop. Ini gocap, Nop. Gak mahal juga sih gocap. Iya, tinggi lagi. Ini 27 benar. Oh, ini hijaunya. Ih, kok ini murah ya, tapi gak ada yang hijau. Jadi praktis ya guys, dia cuma sekardus gitu doang, tinggal ditenteng. Jadi kita gak ribet. Iya, gak berat lagi. Oke guys, sekarang aku udah dapet pohon natalnya. Sekarang aku lagi mau cari pernak-pernik buat di pohonnya. Bola-bola gini. Aku sih rencana maunya warna merah sama silver pakai bola-bolanya. Mana nih yang bagus? Ternyata udah banyak yang kosong guys. Kayaknya orang-orang udah pada beli nih. Kayaknya orang-orang udah pada borong nih. Kita lihat di sebelah sini ada apa. Topi. Oh, dan aku harus cari buat di atas pohon natalnya. Apakah aku mau taruh bintang, malaikat, atau kelelawar? Yeay, akhirnya selesai juga kita belanja keperluan Natal. Asik. Biar berasa Natal gitu kan. Sekalian belanja-belanja barang-barang Natal. Asik, santai bro. Coba tebak kita habis berapa duit nih belanja di Kmart. Akhirnya sampai juga di rumah. Dan ini dia barang-barang yang gua dapetin tadi. Belanja di Kmart dan Reject Shop. Barang-barangnya murah banget dan gua habis gak banyak. Nanti kita hitung-hitungan di akhir. Jadi gua udah dapet pohon Natalnya. Kalau kalian tebak gua beli pohon Natal yang warna hijau, kalian benar. Karena yang warna putih itu terlalu besar dan terlalu tinggi, sedangkan ruang tamu gua nggak besar, jadi ya gua beli yang kecil aja, tingginya segini. Let's unboxing. Aku nggak pernah nih nge-vlog unboxing guys. Rasanya seru sih kalau unboxing sih. Apalagi kita yang belanja sendiri, kita yang buka sendiri, kita yang happy sendiri, ya nggak sih? Oh, it's quite heavy. Cukup berat, guys. Oke, jadi pohon natalnya itu dia terpisah dua begini. Jadi kayak sepertinya aku akan tuncepin ke atas deh. Berarti ini akan lebih tinggi jatuhnya. So, jadi ini harganya itu 27.000 guys. 27.000. $27, I mean. It's only $27, which is 270.000 rupiah ya, kalau dirupiahin. Oh yeah, there is a hole in the middle. Wow. Oh, begini guys. Wow, ternyata pohonnya tinggi juga. Aku pikir cuma setinggi kayak boxnya gitu. Tapi ternyata ini cukup tinggi. Tada! Ini dia, pohon natalnya sudah jadi. Jadi kalian cukup mekar-mekarin aja pohonnya. Jadi kelihatan lebih tebal gitu ya. Sekarang kita buka yang lainnya. Apa saja yang aku dapatkan dan yang aku beli. Aku beli kertas kado. Ini cuma $2.50 satunya. So, two is $5. And then I bought some decoration for the tree. Aku beli dua. Tadi sebenarnya bingung mau warna ini biru, silver, atau gold, rose gold gitu sama gold. Jadi aku pilih ini. Beli yang kecil dan yang besar. Aku beli juga ini. Bulat bulu yang warna hijau. Jadi aku mau lilitin di bagian-bagian yang bolongnya. Jadi biar gak kelihatan terlalu sepi. Aku beli juga gantungan-gantungan. Ini cuma $3. Ada juga ini. Ini buat di atas pohonnya. Biasa anak kecil paling happy tuncepin di atasnya.
And then aku juga beli apa ini namanya? Christmas card. Christmas card. And then aku beli lampu-lampuan juga. Aku pilih lampu yang warna-warni, tadi banyak pilihan banget, ada yang putih doang, ada yang kuning, ada yang bentuknya bulat, panjang, bintang, ada yang bentuknya salju, snowflakes, apapun itu banyak banget. Ya, aku pilihnya yang ini aja yang paling murah. Lalu beli ini juga, buat gantungan-gantungannya. Ini gantungan juga Merry Christmas. Dan ini juga buat lilitannya. Udah deng, segitu aja. Nanti kalau misalnya kurang rame lagi, nanti aku bisa beli lagi di tempat lain. Jadi total-total aku nih habis kurang lebih $60. $60 buat semua ini. Oke, okay, not too bad. So langsung aja sekarang kita menghias pohon Natal. Yeay. Aku suka banget hias pohon Natal. So sekarang aku mau taruh ulat bulunya ini di sekitarannya yang kelihatan kosong-kosong gitu biar enggak kelihatan botak. Ya. Biar kelihatan rame dan kelihatan enggak sepi gitu. Kayak hatiku ini. Apa sih? Oke deh. Oh ya guys, never say too early for Christmas, okay? Or too late for Christmas, because Christmas is every day. Yang setuju katakan amin. Thank you. Okay. Sekarang dari bawah apa dari atas? Dari atas deh. Serah aja deh. Arepmu kalau kata Chef Arnold. Nah jadi buat kalian yang punya pohon Natalnya kurus atau jaraknya berjarang-jarang gitu, ini adalah solusi yang tepat untuk memanipulasi pohon Natal yang kelihatannya kurus. Waktunya aku taruh lampunya. Kalian kalau sudah mau mendekati Christmas atau Desember gitu, excited nggak sih? Selain excited karena mau liburan, libur panjang, excited nggak untuk merayakan Christmas? Sometimes aku lihat orang yang happy juga merayakan. Even mereka bukan orang Christian ya, Kristiani, tapi mereka merayakan Natal atau mereka foto-foto di pohon Natal, di Christmas tree atau di tempat-tempat yang nuansanya Christmas itu, aku tuh happy sendiri tau gak sih, nggak tau kenapa. Aku merasa happy kalau orang juga merayakan Christmas sekalipun mereka bukan Kristiani. Sekalipun mereka bukan agamanya Kristen ya. Tapi aku happy sendiri, gak tahu kenapa. Okay, sekarang waktunya. Ternyata aku beli lampunya kependekan guys kabelnya. But it's okay. Menurut kalian Santa Claus itu ada nggak sih? Atau hanya cerita dongeng? Nah, aku mau taruh di sini. Ya aku nggak gitu jago deh menghias pohon Natal guys. But I'll try my best. Nih cakep, warnanya cakep. Warnanya kok cakep. Udah, sekarang terakhir ini dia yang paling penting. This is the most important part. Yaitu kita tuncepin di atasnya. Tada, ini dia pohon Natalku. Gimana coba kalian lihat nih. Coba kalian nilai dari 1 sampai 10 hasil dekorasiku hari ini dapat nilai berapa? Aku juga udah bungkus kado-kadoan, bukan capek-capekan ya.
Aku juga ada taruh topi-topi Santa di sana. Oke deh. Sampai di sini aja keseruanku hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah ikutin aku hari ini shopping barang-barang Christmas, dekorasi Christmas. Akhir kata, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Oke, okay? Merry Christmas. Bye bye. See you in the next video.